bisa guys. Yes. Kita nge-vlog lagi guys, seperti biasa guys. Udah mau sore guys ya. Nge-vlog sedikit aja guys dulu guys. Masuk sedikit. Gimana ya? Misalnya aku tadi nge-vlog di dalam, banyak orang guys. Gitu sih guys. Cuman aku nanti habis maghrib aku ke pulang ya, pulang ke rumah gue guys ya. Apa ya, ini nge-vlog sedikit doang ini. Ini buat terang guys ya. Ini kameranya ini agak payah guys. Sebenarnya cahaya dulu guys. Maghrib kita pulang guys ya. Kita maghrib baru pulang. Putih nampaknya memang gak kocok. Ganteng lah cok, boleh cok. Jadi kalau misalnya karyawan kalau lagi punya ya negeri mandiri kalau salah guys ya. Ya negeri punya sih enak, bagusan apa gitu. Orang itu sampai sini masuk dari hari Kamis loh, hari ini loh liburnya. Hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu dulu. Apa kabar guys? Senin cok, masuk cok. Nah, guys. Jadi Senin masuknya guys. Enak banget panjang liburnya. Sekarang kan gua satu hari libur cok, besok masuk. Ya kan? Besok masuk. Jadi nggak ada lagi absen-absen guys. Jadi aku maksimalkan ya gaji hari bulan ini, bulan pertama aku kasih beli GoPro lah, intinya aku beli GoPro dulu terus udah jalan-jalan gitu kan guys. Jalan hari aja kita jalan-jalan cok, gak mungkin di rumah cok, kita nyari konten lagi guys, lebih enak lebih menarik lagi guys. Oke, keringetan, udah keringetan guys aku guys. Gini lah guys ya, kalau hari libur tapi temanya tema apa ya. Tadi aku mau dalam versi itu rame banget gitu loh, rame kali cok, jadi nggak bisa merekam. Menurut kamu di mana? Pada jual semua soalnya. Jadi aku di pinggir jalan nih guys. Pinggir jalan. Ya udah gini-gini doang gini. Ya nggak ada apa-apa pun. Kali cok, macam baru pergi naik kereta cok. Makan panas guys. Ini tenang tuh guys. Ini mau jam 6 ya, mau sampai maghrib. Jadi aku sholat maghrib dulu, terus tuh pulang. Ada istimewanya guys. Cuman pinggir jalan, nongkrong, udah gitu. Biasanya anak motor gitu guys, nongkrong pinggir jalan sama kawan-kawan, cakap-cakap, bercanda, udah gitu habis. Udah lagi guys, habis pulang gitu, apalagi kan bisa malam minggu. Habis itu naik rider, NR, malam-malam. Gak ada yang kayak apa-apapun itu, gak ada guys.
Ada guys. Sehingga acara F ini guys. Ya guys ya. Itu CRF R15 tuh guys. Ya gagal modif R15 jadi kayak gitulah. Kalau bicara R15. Apalagi kita mau apa lagi gini aja sih guys. Enggak ada lagi yang beda-beda. Tuh. Gagal modif enggak ada lagi. Itu aja guys, cuman nongkrong-nongkrong sama kawan. Gitu lari gitu ya kan cok, jadi enak mau nonton yang nggak kayak ngapun ya kan. Kayak gini lah guys, sebagai konten kreator kerja 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 nggak ada libur. Ya nanti malam aja ke rumah kita buku gas, buku aku banyak panjang guys. Jadi ada yang gimana gitu. Nah. Satu persatu hilang semua dari muka bumi. Nyoret guys, nyoret guys. Jadi kalau misalnya malam ini kan apa loh guys? Kalau malam ya. Karena layar gue, layar depan gue gak jernih. Makanya aku manfaatkan untuk sore hari kalau misalnya lagi nge-vlog kayak gini. Ya jadi untuk malam gak nampak layar depan gue. Ya nampak kali, kecuali pakai flash depan ini, nggak ada flash. Depannya ada flash begini guys. Tiga wajah aku guys, depannya guys ganteng aku coba, tapi itulah ya kan orang salah menilai ku guys. Bapaknya putus, jadi aku nggak mau pacaran cok, nggak mau pacaran dulu. Padahal alasan aku untuk nge-vlog gini, untuk menjadi konten kreator ya kan, YouTuber ini enggak sebayang kalian kira, saya enak kalian kira enggak. Aktis kenapa anjir? Dia mau nama, jadi gak jelas. Jadi ngetes, ngetes aja kena enak aja coba.